Para warga, ini sepertinya pohon yang ayo corona. Gimana? Konsumsi pohon ulin. Silakan. Nikmatin yang ada ya. Hari ini saya tidak sendiri, ditemani dengan apa channel sampean? Dimension 7. Iya, ingat itu Dimension 7. Like dan subscribe dia. Videonya bagus-bagus, menarik. Mungkin kalian suka bisa di-like, komen dan dibagikan. Di sana Ipan Kosasi dia sudah duluan karena dia sebagai pembuka jalan. Jadi harus di depan dia. Jadi kalau dia ada beruang dia bisa ngadepin duluan. Pada warga, ini sepertinya pohon yang tidak asing lagi, cukup terkenal di Indonesia, pohon jati. Kenapa saya pun lihat pohon jati, saya kenal daun, struktur daun jati itu lebar-lebar, lihat di atas sana. Bila terlihat itu lihat pas seperti daun jati, dan ini saya pastikan menurut akal dan pengetahuan saya ini adalah pohon jati. Rupanya di Borneo ada juga pohon jati, teman-teman. Gimana? Konsumsi sudah siap? Hah? Kita ketemu pohon khas Kalimantan. Kalau tidak salah ini pohon besi yang disebut pohon ulin.
mungkin para warga yang belum pernah lihat pohon besi, ini penampakannya. Andalan pohon Kalimantan. Persiapan masak, guys. Makasih. Ini aneh, acara aneh karya safari gini. Makasih tuh nak kayu tuh. Sempat-sempat di hutan. Goyang pinggul kayak tendoleng-doleng. Sudah disambut dengan keladi. Semakin tua semakin jadi. Ini penggemarnya ibu-ibu banyak nih. Lihat, ini dia sendiri. Lihat. Silakan nikmatin yang ada ya, yang malu-malu. Nah, saatnya kita ngemih. Dinner dalam hutan. Mie coy. Lihat ya. Lihat sedotannya. Sedotan lapar. Cara bahaya di hutan. Aku di pakai kamera itu aja nanti kita kirim nanti. Monggo. Mantap. Top Marco top. Setelah kita menyantap asupan mie, kita lanjutkan lagi perjalanan. Energi kita hari ini menambah. Thank you.
Di hutan ini jika kita beruntung kita bisa lihat endemik penghuni hutan ini seperti beruang madu, burung pelatuk, dan bermacam-macam lagi. Tapi kali ini kita belum melihatnya. Itu aja berdua itu spesiesnya. Cik, mundur sebentar. Lewatan. Nah, ini rupanya yang dicari. Di sini sembunyi. Oke, para warga 62, perjalanan kita istirahatkan sekarang, tapi ada kelanjutannya berikutnya. Tonton terus ya. Apaan tuh? Kita cukup seru, walaupun hutannya sudah kurang ekosistemnya, tapi ya ada beberapa tanaman hias yang cukup banyak, terutama tanaman jenis butterfly. Jadi di dalam nemu tanaman apa tadi? Ya itu deh, jenis keratea, butterfly, sama sepertinya itu jenis sayuran, tapi sayur katu hutan. Untuk pastinya kita coba cek lagi di internet dulu ya, nggak tahu jenis apa tadi. Di daerah lain bisa tumbuh dan seperti itu? Belum tentu, karena jenis tanahnya. Karena tanaman hias yang ada di bumi Borneo ini belum tentu bisa tumbuh di tempat lain. Karena jenis tanah ini. Begitu juga tempat lain belum tentu bisa tumbuh di sini. Super sekali. Oke, permisi. Kita rehat sejenak.